Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil 6. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin ya, si Chris hilang ingatan dan di episode kemarin si Chris dibujuk oleh bawahannya untuk menjalankan sebuah misi dan gue masih belum mengerti misinya apaan. Yang jelas kita misinya itu menjalankan penyelamatan di Cina, cuman gak tahu menyelamatkan apaan. Langsung saja kita lanjutkan guys ya. Oke, di episode kemarin kita sudah sampai di sini setelah melawan banyak musuh di luar. Reload dulu guys ya. Come on. Kelihatan musuhnya guys. Aduh, depan gue ternyata. Ya, pakai gebis. Nice, kena kepala. Gue butuh obat guys. Bentar. Ini kita harus kemana sih? Oh ini guys. Laba-laba tuh kan bener. Matanya banyak kemarin juga. Ternyata emang bener jadi laba-laba guys. Oh, itu guys. Clear. Udah. Terus, ya bener guys, sini guys. Oh, kita juga punya ini, guys. Cuman obat gak punya. Beneran harus pergi ke sini dong, guys. Cuman itu belum kita cek tuh yang tadi lantai bawah. Siapa tahu kan ada obat di sini itu kan. Gak ada guys ya. Langsung saja kita pergi lagi ke atas. Emang tujuannya juga ke atas guys ya, ke sini nih. Kan bener. Hehehe.
Gak bisa diambil untuk peluru itu mah. Penuh. Obat gak ada. Jadi tujuan kita itu di sini itu guys, apa namanya? Menyelamatkan civilian guys ya. Mungkin menyelamatkan orang. Pakai habis peluru segala atau Chris, cepetan Chris. Chris, kamu reloadnya lama banget. Mana obat? Gak ada lagi. Atau mungkin gue nya aja yang gak teliti. Mungkin obat ada yang ketinggalan mungkin. Suaranya ada di dalam sini guys. Yang mau diselamatkan orang kitanya guys ya. Bukan. Tuh. Ini. Aduh. Bentar, siapa tahu di sini ada obat. Oh, itu guys. Mati. Alpha to HQ, 7-4 hostage secured. Where's the other hostage? Di mana yang lainnya? Oke. Akhirnya ini bisa di reload lagi guys. Satu lagi tadi orangnya guys. Ke atas. Aduh. Fierce. Ini mah terpaksa guys. Oke. Rescue. Oh itu guys. Lari kemana sih? Kepung atau Pierce, kepung. Aduh. Kena juga akhirnya. Q, 8-4 hostage secured. Copy that. There's one more on the first floor. Satu lagi di first floor yang di bawah kan? Tadi belum kita cek. Bukan bener yang di bawah, guys.
Bentar. Keliling-keliling dulu, guys. Iya. Oke, kita pergi ke bawah ternyata. Kita pergi ke bawah ternyata, guys, ya. Oke, that just leaves us. Aduh, stop. Gue kira udah gue kira udah sampai, guys. I can get through the ceiling if you give me a hand. Iya. Roger. Di atas ada celah, guys, ya. Nah, sekarang kita gimana, guys? Oke, ternyata seperti itu, guys, ya. Aduh, basoka lagi. Captain, you okay? Yeah, I'm fine. Fun. Yeah, dapat spray ads. Aduh. Wah, di mana itu, guys? Gak kelihatan musuhnya. Gak kelihatan musuhnya. Ya, mati, guys. Tadi itu musuhnya di mana, guys? Gak kelihatan. Oh, itu di atas ternyata, guys. Eh, tahu dari tadi, kek. Kalau dari tadi mah udah pasti kita gak mati. Kalau ketahuan dari tadi mah. Nah. Langsung hancur, guys. Follow me. Nah. Kacau, ah. Obat, guys. Tengtung. Kaku banget gue bermain game ini. Bener, masuk ke sini ke bawah. This is Delta 1. I'm clear of the building. You here, copy that. This is Delta 2. I'm clear of the building. HQ here, copy that. Alpha is still on premises. Bombing will start once they're clear. Ambil. Kemudian kita pergi ke sini dulu. Nah, ini yang saya butuhkan, guys. Going in. Ready? Ready.
Aduh, katanya ready. Nah. First floor hostage secured. Udah. Copy that, Alpha. Now clear out of there. Get to the extraction point. Ini si pilihan yang terakhir ya. Come in HQ. All hostages are okay. Alpha team is clear. Copy that. Commencing with bombing. Shit, we're trapped. Kebiasaan. I don't know. Gak ada jalan keluar ya. HQ to Alpha. You can get out on the third floor. There's a balcony on the west side of the building. Get moving. Kita harus pergi ke atas lagi dong. Alpha team, get out of there now. Cepetan keluar katanya. Waduh, ini bakalan dibom nih bangunannya mungkin. Oh, beneran guys. Started bombing. Guess they don't care that we're still in here. Cepetan kabur. This building isn't gonna last long. Hurry! Here, go around it. Ini harus kemana sih? Aduh. Bingung gue guys, asli guys. Mapnya nyuruh ke sana, nyuruh ke sini. Nyuruh bolak-balik, sesat sekali. Si Pierce gak bantuin. Wah, mati gak? Mati juga gak apa-apa lah. Misil dari mana munculnya misil guys ya? Oh, manusia itu lagi guys, kepompong lagi tuh seperti di chapternya si Leon. Kalau gak salah si Deborah juga begitu guys kejadiannya, dari manusia berubah jadi kepompong, kemudian berubah jadi zombie guys, jadi monster. Oh iya, jadi belum sepenuhnya ingat si Chris itu guys ya. Si Pin, siapa si Pin? Oke guys, dapat A. Gue mati satu kali guys ya. Pas tadi itu pas ada apa namanya yang ngebasoka. You look and know. Fire level 1. Desember tanggal 24 tahun 2012 Edonia. Di Edonia guys. Ini udah beda lagi nih, kalau tadi kan di Cina kan, kalau sekarang di Edonia guys. He was running recon alone. Rame banget guys. Listen up. The BSAA, our job is to rid the world of bioterrorism. And the only way we're gonna do that is by sticking together. Nobody's expendable. Tadi di bayangannya si Chris itu adanya ada si Pin guys ya. Mungkin si Pin itu adalah anak buahnya yang nggak selamat, mungkin gak tau lah. Berubah jadi kepompong mungkin karena si Chris teringat. Oh ini si Pin itu guys. Jangan-jangan si Pin bakalan mati guys.
Understood? Yes, sir. Mungkin ini adalah masa lalunya si Chris, guys, sebelum kejadian yang tadi, guys. The gorillas are using a new species of BOW. Command is calling them Juavo. They are extremely intelligent, incredibly strong, and have the ability to mutate in response to physical trauma. All right, you know the drill. Split into three teams. Move out. Dibagi. Tim kita dibagi tiga, guys, ya. Kita setim dengan si Pierce dan juga si Finn, guys, ya. Yes, sir. Rocky ternyata dia itu seorang pemula, guys. I know you're nervous, Finn. The team's got your back, okay? Yes, sir. I'll give this everything I've got. Ini masa lalunya si Chris mungkin, guys, ya. Sebelum dia hilang ingatan. Wah, si Chris selalu mengagumkan. Kita ada di Edonia, guys. Enemy fire! Enemy fire! Alpha team, engage! All troops, spread out! Turn fire! Aduh. Come in HQ. We're taking fire at the Two of Hearts. Engaging the enemy. Baru mulai. Alpha team, come in. Our units are spread too thin right now. I'm afraid we can't offer you any assistance. Chris, kenapa kamu malah jadi keluar, Chris? Oh, ini guys. Ih, mau nembak malah reload. Ini disuruh tekan R2, gue tekan dari tadi malah kulir. Gak ngerti gue cara main game ini, ah. Ini gimana mau nembak? Coba cuman bisa koper doang. Itu di atas itu, guys. Kena tuh kayaknya. Aduh. Terlalu jauh, guys. Sembunyi di balik tank kalau begitu mah. Habis peluru ternyata, guys. Mau lari gue itu, kenapa malah diam kelamaan diam. Bisa masuk ternyata. Kena lagi dong, guys. Itu yang nembak di mana? Atuh. Oh, itu ternyata. Hmm.
ini nih orang cupu main main game beginian. You're sitting ducks out there, Alpha. Get inside that building. Are these the new species HQ was warning us about? Nah, ini yang saya butuhkan. Ajar, Chris. Malah diem. Kacau, ah. Yang bener lah, Mamang. Kalau tekan, harus tekan suruh. Harus, kalau disuruh tekan R2, ya harus respon. Ini mah disuruh tekan R2, gue tekan R2, gak respon. Malah, malah culak cilek kemana karep. Aduh, ini si Chris ngapain? Lok-lokan wae. Nembak atuh. Nah. Kaper itu benar-benar kalau udah kaper-kaperan nggak enak lah. Terus saya bolak-balik. Enggak, ternyata. Hey, Roger. Apaan lagi? Aduh, ada monster, guys. Eh, ada monster gede banget, guys. I didn't know they came in extra large. How many new species are there? Bingung gue di mana ini kameranya, kok buruk banget, guys, asli. Masa kita harus melawan? Ih, ini kameranya gak bener ini. Gue mau ambil senjata, eh. Nah, kenapa kebanyakan nge kabur. Ah. Aduh, pistolnya agak gak keambil. Pistolnya gak keambil, guys, gara-gara cutscene buruk. Ah, kalau aja gak muncul cutscene seperti begituan, mungkin pistolnya udah kita ambil. Gara-gara cutscene, ah, pistolnya gak keburu keambil, guys. Cewa gue, guys. Pistolnya ada di situ tadi, guys. Aduh, gak keburu kita ambil. Ah, gara-gara cutscene buruk. Cutscene-nya mengganggu sekali, guys. Asli, guys. Kameranya gak bisa dirubah tadi. Harusnya kita masuk dulu ke gerbang mungkin tadi itu. Terus kita ambil pistol. Ini malah cutscene-nya malah berfokus ke monsternya. Ya, jadi gak kelihatan untuk itunya, apa namanya? Hmm.
atau mungkin bisa kita ambil nanti, mungkin belakangan, mungkin gak tau lah. Tembak aja lah. Itu guys, terus R2 X. Aduh, lambat. Habis pelurunya guys. Kelemahannya itu guys. Habis lagi. Muncul dari mana lagi ini? Aduh, kameranya ngacau. Ini kayak gak mungkin sih lawan monster segede ini mah. Kameranya kemana karep? Udah habis guys ah. Nah ini peluru lagi nih. Ini gue bingung mau ngapain. Kena juga kagak. Terus aja lari-larian. Ini nih. Oke, oh seperti itu guys ya. Ini harus nekannya harus kenceng banget nih.
Kampret sekali. Habis. Mati. Gimana ini kameranya? Kameranya gimana ini? Kok buruk banget? Spiris gak bantu. Ah. Gak bantu kamu. Obat kita ini. Jangan pura-pura buta lah. Kan gak seru. Habis lagi. Nah kenapa gak dari tadi atuh bacot? Kok lama banget? Ternyata emang gak bisa dikalahkan guys. Emang kita itu harus menunggu partner kita, guys. Tahu gitu mah dari tadi. Kita harus mengambil pistol dulu, guys, ya di atas ini nih. Cuman lewat mana ini? Kira-kira bisa diambil gak? Tadi kita bisa naik ke atas, sekarang nggak tahu, guys. Masa iya kita kesini dulu? Oke, mau ngambil pistol dulu guys, itu yang di belakang itu tuh, yang di situ tuh. Tadi kita kan ada di atas ya. Nah sekarang gue bingung gimana caranya kita pergi ke atas itu guys. Ini nih. Keburu ada monster tadi itu guys. Nah kan. Mantap. Terus obat cuman satu. Perasaan kita kan punya satu tadi. Bisa masuk guys. Nyangkut. Mantap juga nih. Ah, mati ini mah nih. Fierce. Terpaksa, guys. Ah, malah reload deh. Hajar aja atuh. Gini nih kalau udah lama gak main ini nih, kaku.
Aduh. Kebablasan, guys. Tadinya mau cover. Yang bawa shotgun, yang bawa sniper di mana ya? Kameranya, aduh, benar-benar. Mau cover. Gue itu mau cover. Kenapa malah loncat, kampret? Peluru peluru habis lagi. Yang bener lah, kalau suruh tekan R2 ya R2. Ini mah suruh tekan R2, gue tekan gak ada reaksi, kan bodoh. Main belok-belok ke mana karep wae. Aduh, lambat. Kebanyakan cut skin, game teh. Sorry guys, gue nya aja yang gak bisa. Tapi penasaran, tetap penasaran. Cuman kok chapternya si Chris ini kayak gimana gitu. Mungkin karena terlalu lama gue gak bermain game ini lagi. Jadi berasa aneh dari Revelation ke Resident Evil 6. Sekarang gimana ini? Ledakin cepetan lah. There's a train car blocking the way. This route's a no-go. Checkpoint, save-nya kapan? I'll pull the car and clear a path. Hold until I get it set. Oh, kita harus melindungi si Pin. Boros. Itu yang nembak di mana atuh, woi. Gue nanya itu ya. Oh. Baru juga kelihatan. Baru juga kelihatan, woi. Nah. Sniper gak punya. Emang harus bertahan aja di sini, guys.
Huh. Yang bawa basoka tuh bahaya tuh. Clean lama banget si Pin. Aduh. Udah berapa kali gue tembak tuh yang itu tuh. Gak kena ternyata. Terlalu jauh guys. Udah. Nges ya teh Clean. Kemana sekarang? Yang bener atuh peta teh ngasih taunya. Ini kok petanya, ini kok mapnya nyuruh gue bolak-balik terus. Situ salah, kesini salah. Nah gitu dong, yang bener. Ini mas suruh ke situ, pas gue lari ke situ salah. Suruh ke sini, pas gue lari ke sini salah. Oke guys, karena udah nge-save guys ya. Karena udah nge-save nih. Jadi kita sekarang lagi ada di Edonia. Ini adalah masa lalunya si Chris. Ternyata sebelum si Chris hilang ingatan. Sorry banget kalau gue kukulutus di episode kali ini. Kita anggap aja episode kali ini adalah episode kukulutus. Gue bermainnya sebelum Ramadan tiba ya. Jadi aman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.